Kegagalan majikan dalam mengurus disiplin pekerja boleh mengakibatkan produktiviti menurun, budaya kerja yang tidak sihat dan juga motivasi di tempat kerja juga rendah. Adalah amat penting bagi majikan untuk mengetahui cara untuk mengurus disiplin pekerja dengan betul. Ini bagi mengurangkan risiko jika sebarang kes dibawa ke Mahkamah Perusahaan. Oleh itu, sertai online training mengurus disiplin pekerja dan saya akan kongsikan bagaimana cara untuk menguruskan disiplin pekerja. Biasanya, training seperti ini akan ambil masa 2 hari penuh. Tapi, online training ini hanya mengambil masa 8 jam yang dipecahkan selama 2 hari. Sebab, kita akan lebih fokus pada cara bagaimana mengurus disiplin pekerja. Kita fokus on the how, not the what. Jadi apa kelebihan online training ni? Yang pertama, bagi majikan yang mencarum dana HRDC, ianya adalah HRDC claimable. Yang kedua, ianya akan disampaikan dalam bahasa Melayu supaya semua orang boleh faham. Yang ketiga, peserta akan diberikan template-template dokumen sebagai rujukan dalam mengurus disiplin pekerja. Oleh itu, jangan lepaskan peluang untuk menyertai program ini. Daftar segera. Pendaftaran boleh dibuat melalui link yang disediakan dalam bahagian description. Kita jumpa dalam online training nanti.